ini perjalanan kita baru berangkat dari rumah. Ada Entung di samping gua, ada Bang Ewan, ada kiri yang di sini. Wah, kebablasan. Aduh, kok gini amat ya? Itu kapasnya mau gencar. Walah, iya benar. Oke, kita baru mau berangkat. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke, gua mau doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bidin wa afiatan fi jasad wa jadatan fi lahi mubarakatan fi rizki wa barakatan fi rizki wa barakatan fi rizki wa taubatan kubla maut wa rahmatan hingga maut maut berhutang pada maut. Allahumma hawin ala inu bisya karotil maut. Robana tuzi gulubana ba'dai hadai tanah habla dari adu karamatanya kan Allah. Robana atina fi dunia hasanah wa bil akhirat semakin ada benar. Subhana rabbi karabu jadah ngisipun wa salamu amur sayang walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan di jalan nanti kita gak ada masalah apapun. Halo, mau kemana? Gua mau pergi jalan-jalan bareng teman-teman bengkel SF nih berangkat. Kita menuju rute pertama kemana? Surabaya. Oh iya benar, kita nggak cuma sama bengkel SF, tapi kita bareng sama kiri. Kita bareng Mamang Awai atau dari teman-teman warung Batman dari Bandung. Hari ini bawa siapa aja, A? Yang pastinya bawa Balibu, bawa burung dewasanya 3 ya? 3, 5. Hah? Kok 5? Bukannya 3? 5. Ya udah sekitar segitulah. Oke. Okay. Oh, itu yang ya itu yang di Bandung. Dari Bandung ada 2, di sini kita bawa 3, 4 sama Balibu kayak tadi. Oke, okay, kita mau perjalanan dari Legok sampai Surabaya seperti apa? Yang pasti bakal seru. Perjalanan ini bakalan panjang dilalui dan ini pertama kali ya buat tur itu bareng-bareng. Sebelum berangkat, cek harap cek kendaraan kita. Ternyata ketika dicek, kampas remnya habis sehingga kita mau ganti kampas rem. Untung dekat rumah ada. Ya ini mau diganti dulu biar perjalanan aman, nyaman, dan terkendali. Amin. Nah, ini abangnya lagi buka-buka ini ya, kunci. Nah, nama juga bengkel SF ya, jadi nggak jauh-jauh dari bengkel ini. Gue bingung lah ya, ini katanya ngomongnya timnya tim bengkel SF, tim bengkel ya kan, tapi mobilnya nggak diurus tuh. Sama nih si Gohar nih. Oke, udah selesai servisnya, langsung kita lanjut perjalanan. Yo mans, yuk kita berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Pir, tolong supirin ya. Saya mau tidur, Pir. Oh, udah sampai dikabarin, ah. Oh gitu. Oh ya udah. Oke, kita lagi kesasar, men. Dua navigator gua di depan ternyata bingung ya. Antara lurus atau belok kanan katanya. Aduh, muter balik katanya. Gak bisa ngeliat jalannya karena macet akhirnya bingung. Macet, ngeliat maps, terus apa lagi ya? Oh iya, sinyalnya hilang. Jadi maps yang ngaco katanya. Ini kita baru nyampe Bekasi, udah seru banget ini. Ini yang berdua di depan lagi memperdebatkan ya, memperdebatkan putar balikan. Ini soalnya salah HP-nya Niki. Kok salah? Kenapa itu warna merah semua? Aduh, Niki sama Kohar di depan. Berantem dah. Kayak kita kayak mau lama bodoh. Iya. Lanjut lagi, Pir. Di rest area pertama kita di daerah sekitar daerah apa nih? Di Kopo. Oh ya, daerah Kopo ya. Ya Sarua Kene, Cima itu namanya kalinya. Aduh. Siap. Ini. Oh, lu jadi kempesan ya? Udah kempesan. Ewan mau abok ke mana lu, Wan? Gigit. Yang ini malah ngurusin burung coba. Ini udah bengkelnya nih di sini, jadi bawa burung, jadi
harus tahu banget burungnya itu jangan sampai kelelahan katanya. Oke, jadi kalau jauh, tur jauh ini kan kemungkinan sekitar 15 jam perjalanan, jadi harus benar-benar kuat banget. Ini bawa burung sekitar 3 di sini. Di Mamang Awai ini bawa 2, yang kotak 1, ini 1. Luar biasa. Mamang Awai, kita tur kemana kali ini? Surabaya. Eh, jangan Surabaya doang, harus nyebutnya harus banyak. Oh, iya. Tur Jawa Timur. Iya. Soalnya ngelihat brosurnya yang dikirim ke itu ada event banyak banget. Hari Kamis itu ada sekitar Bojonegoro, Mojokerto, ya, banyak pisan. Udah banyak. Iya, ah. Diundang lah, udah kayak artis gitu. Artis panggilan. Oke, tur gua kali ini enggak sendirian, kita bareng 2 mobil ya. Dari Bandung dan dari Tangerang. Lihat, orang-orang gila lagi pada nyiapin. Nih, lihat. Oke, yang lain kita tinggal nunggu makan. Di sini makan dulu, habis makan kita baru gaspol lagi. Kita baru setengahnya, seperempatnya, seucritnya. Perjalanan masih jauh banget. Kita makan dulu. Setelah pengkondisian perut, kita udah beres-beres siap-siap meluncur kembali. Ini mobil yang pertama. Berisi 3 orang. 4 orang yang ini. Ini udah siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita yang sebelah sini, Mang. Let's go. Siap. Kita ngeres lagi, men. Kita lagi di Cirebon. Nih, bakal malah main ayunan. Malah main ayunan. Nah, nyantai. Tapi ini keren, men. Ininya apa namanya? Rest areanya ada taman anak-anak, ada air mancurnya juga. Luar biasa. Ternyata tadi di mobil gak ada ini, gak ada apa namanya, gak ada air minum. Jadi kita kausan ini, udah sekitar 2 jam lebih perjalanan gak ada air minum. Jadi kita beli air minum dulu. Liatin tuh. Ini ajudan adu kita sekarang gede banget badannya, men. Tuh, tatonya udah kayak apaan tau tuh. Nih kita di rest area, santai dulu, men. Yong. Bung, kuat tuh. Hah? Kuat. Kuat sama. Secret kita. Sini habis ngopi langsung berangkat lagi, men. Strong. Ngeres lagi, kita udah nyampe sekarang di Semarang. Cie, ngantuk dia, ketinggalan jauh banget. Duluan dari mana? Eh, ajudan gua kenapa lo? Mabok. Udah pada beler semua ini. Kita ngeres dulu. Dong. Yep. Buruan, kita mau jalan lagi nih. Karena di sini apa ya, areanya belum jadi, men. Jadi masih tanah juga, masih tanah merah. Jadi kalau misalnya hujan ya becek banget. Perjalanan masih jauh, perjalanan masih sekitar berarti sekitar 4 sampai 5 jaman lagi lah. Kita prediksi sampai jam 7-an kita baru nyampe. Kita baru nyampe Semarang, men. Perjalanan masih jauh. Gaspol. Di pagi-pagi, men, masih bersuara katanya Bang Ewan. Wah, kita udah nyampe Salatiga, ternyata cuaca. Hah? Salatiga kan?
Hah? Oh Sragen. Gue kira salah tiga kan. Pagi-pagi ini pada ngembun lihat. Cuacanya mendung-mendung ini sih, kayaknya habis hujan gede banget. Terus kita ngeres lagi, ini ngeres yang ke 18 kali. 18 kali kata si Mamang. Oke, ini keluarin ada beberapa sangkar. Nah, Wai bawa dua kasih sangkar kan. Ini settingannya masing-masing beda ya. Nah, besok kita pembahasan banyak banget ini. Ini betina konslet. Kayak gini nih. Ini udah dipegang tadi. Oke, sekarang yang kesini. Tuh. Ini yang baru. Namanya siapa, Har? Ucil. Ucil. Ini kan aburnya tuh. Kayak nama kucing gua. Ganteng loh bahasanya. Kalau yang ini, yang mana hari ini? Oh, ini Super Mario, man. Kok dia nggak mau makan ya? Iya, itunya tuh jagungnya masih utuh banget, Har. Terus timunnya masih utuh, airnya masih utuh. Oke, dan seperti inilah perjalanan kita. Keren, cuks. Asik. Ini kita lagi di Sragen, men. Pagi-pagi gue ya Allah, belum diliput yang ini ternyata. Ya Allah, ini apa namanya, orangnya gede ya kan. Yang lain, ya Allah, lu gimana sih nih? Ada, oh ada burungnya. Oh iya, gue kira lu ngapain sebelah situ ternyata. Jadi banyak banget tuh bawa ya. Luar biasa, men. Gas. Pagi-pagi udah langsung meriah banget ini. Kita jalan lagi, men. Alhamdulillah udah nyampe kita di Surabaya. Ini baru banget nyampe kita ke UPH ini tuh, Universitas Harapan Pelita. Kita nunggu jemputan. Perjalanan begitu panjang memang dan menghauskan. Kohar mabok, Kohar. Bulan gacor banget. Hah? Bulan gacor banget. Oh iya nih. Tuh. Oke, men. Bulan sepertinya memberi satu sinyal. Gua siap langsung. Ber, gimana Ber? Sehat kondisi Ber? Gua harus bertanya sama supirnya nih. Takutnya enggak kondisi kan repot gua. Tidak ada kan, ah. Bang Rep. Gila. Awas. Bawa mobilnya. Oke, ini kita tinggal nunggu jemputan. Kemana-kemana arahnya. Luar biasa. Kata sampai juga di Surabaya. Gua bisa nyampe Surabaya, men. Meletakkan kaki yang kesekian kalinya di Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Kesampaian juga bisa nyampe Jawa Timur. Amazing. Akhirnya Surabaya. Ah, yang ini Om Bahtiar. Ah, yang ini Om Peril. Terus lu biarnya selek. Tuh, wah. Kita disambut meriah. Maaf, tadi ke stasiun dulu. Ajudan bagaimana kondisi? Aman ya. Oh ya, jadi ajudan gua tuh harus ada sebelah kanan terus. Harus aman pokoknya, Mak. Sampai sini kita disambut, men. Om, burungnya cerita katanya mau digantangin, Om, langsung, Om. Jangan, kata Har, jangan digantangin lu. Om yang punya.
Lu mah masih mau nyari los kan lu mah. Parah nih. Oke, kita sekarang langsung menuju ke rumah tempatnya Om Bahtiar. OTW kita. Oke, kita ini perjalanan konvoy 4 mobil. Di depan ada Om Bahtiar, ada Peril, ada Bengkel SM, dan di sini Warung Batman. Wah, kita konvoy di Surabaya, men. Assalamualaikum Surabaya. Sampai di Surabaya, tepatnya di rumah kediaman Om Bahtiar. Oh, bukan ini yang punya Om Doni. Ini jadi bingung sendiri nih. RT. Eh, Pak Wakil. Oke, kita salaman dulu, salam kenal. Saya orang ganteng, Om. Orang ganteng, Om. Oke. Ini udah sampai. Kita mengamankan proses, mengamankan aset-aset berharga, yaitu manuk alias burung. Aduh, karena udah capek ini gue ngevlog dari awal, ini gue udah nyampe Surabaya. Nanti keseruan dan selanjutnya pokoknya mah akan ada di ulasan yang berikutnya. Pokoknya mah perjalanan panjang ini. Sudah sampai di Malang, Surabaya.